Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair sali dan saliha kelas 2. Kaifa halukum? Anak-anak Umi semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Umi, minggu lalu kalian telah menghafalkan surat An-Naziat dari ayat ke-16 sampai ayat ke-20. Nah, hafalannya terus dimurojaah ya, Nak. Dan hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita, yaitu surat An-Naziat dari ayat ke-21 sampai ayat ke-25. Silahkan dipersiapkan juz amanya, dibuka surat An-Naziat. Tujuan kita belajar surat An-Naziat dari ayat ke-21 sampai ayat ke-25 yaitu agar kalian bisa mengetahui bacaan surat An-Naziat ayat ke-21 sampai ayat ke-25. Dan agar kalian bisa melafalkan dan juga bisa menghafalkan surat An-Naziat dari ayat ke-21 sampai ayat ke-25. Nah, anak-anak Umi, jika sudah dibuka semuanya, mari perhatikan bacaan Umi Leli dan simak baik-baik ya. Leli mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-21. Fakadzdzaba wa 'asa. Fakadzdzaba wa 'asa. Sekali lagi. Fakadzdzaba wa 'asa. Ayat ke-22. Tsumma adbara yas'a. Tsumma adbara yas'a. Sekali lagi. Tsumma adbara yas'a. Ayat ke-23. Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Sekali lagi. Fahasyara fanada. Ayat ke-24. Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Sekali lagi. Faqala ana rabbukumul a'la. Ayat ke-25. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Anak-anak Umi semuanya, itu tadi bacaan surat An-Naziat dari ayat ke-21 sampai ayat ke-25. Silahkan diulang-ulang bacaannya agar kalian cepat hafal. Oke, anak-anak Umi, terus semangat dalam menghafal Al-Quran. Semoga kalian selalu dipermudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Baik, Umi Leli ucapkan jazakumullah khairan katsiran, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.